Tiny Bob SquarePants! Halo para pemuja kulit kerang ajaib. Shell? You mean like this? Yuk, siapa sih yang tidak tahu serial kartun SpongeBob SquarePants? Si kotak kuning dari Bikini Bottom yang hobinya tertawa setiap saat dan memiliki sahabat sekaligus tetangganya yaitu Patrick dan Squidward. Di serial kartun SpongeBob juga tidak lepas dari figuran-figuran yang sering menghiasi setiap episode. Yang mungkin dari kalian belum tahu nama-namanya, dan berikut beberapa figurannya. Mimin ketahui. Oh boy, 3 AM. Charlie, Fred, Scooter, Sandals, Nat Peterson, Tom, Ibu Norma, dan sebenarnya masih banyak lagi. Tapi di video kali ini Mimin tidak akan membahas semua figuran-figuran tersebut. Tapi Mimin akan bahas salah satu dari mereka, yaitu Ed Peterson. Stand behind the white line, please. Yang jadi menarik dari Nat, yaitu dia sering nongol dengan profesi yang berbeda-beda. Siapa sebenarnya Nat Peterson? Oke, mari kita bahas lebih detail lagi beberapa profesi yang pernah diperankan oleh Nat. Hingga akhirnya kita akan mendapatkan kesimpulan siapa sebenarnya Nat Peterson. Also my leg, but mostly my face. 1. Supir bus Bikini Bottom. Di salah satu episode ketika SpongeBob dan Patrick pulang dengan menaiki bus dan lupa untuk berhenti, yang akhirnya terdampar ke rock bottom. Dan siapa sangka supir busnya adalah Nat Peterson. All for a harmless balloon battering, uncatchable buses, strain. 2. Orang kaya. Beberapa episode, Nat pernah membeli sebuah topi seharga $100,000 dan juga kacamata seharga $1,000. 3. Pedagang aroma manis. Pada saat warga Bikini Bottom sedang mengejar Patrick dan SpongeBob, Nat terlihat menjadi seorang pedagang aroma manis. Harum manis, ayo makan harum manis yang enak. 4. Pastur. Nat pun pernah menjadi pastur pada saat pernikahan terpaksanya Tuan Scraps. 5. Reporter olahraga. 6. Detektif. 7. Pembuat bolu. 8. Penumpang bus. 9. Musisi. 10. Polisi. 11. Teman sekolah. 12. Anak buah William. Dan dia ada di mana-mana. Bahkan bisa menjadi banyak dalam waktu yang sama. Siapa sebenarnya Nat Peterson ini? Hal ini masih menjadi misteri Bikini Bottom. Also my leg, but mostly my... Is this how you get your sick kicks? Atau mungkin kalian ada yang tahu siapa sebenarnya Nat Peterson? Komen di kolom komentar. Nah, itu tadi beberapa fakta dari profesi yang pernah diperankan oleh Nat Peterson. Semoga kalian mendapat kesimpulan siapa sebenarnya Nat. Sampai jumpa di video bahasan selanjutnya. Hidup kulit kerang ajaib.